Allahumma taqabbal, ya Allah timurkanlah amal kami. Kalaulah Tuhan timur, ya Allah dah tu satu-satu kata benda kita waktu kena. Kena dengan rukun syarat dia dan kena dengan dia panggil apa dia ikhlas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukru lillah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ja'alna min ar-rasyidin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma warzuqna fahma waj'alna min ar-rasyidin wa alhiqna bis-salihin wa amitna muslimin mu'minin wa adkhilna al-jannata daral na'im ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shfa'na bi syafa'atil Qur'an wa rahhamna bi rahmatil Qur'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, pada malam ini kita mari sambung pengajaran daripada suratul Kahfi. Yang aku tu tak ingat berapa dah lah. InsyaAllah kita pergi secara rerai gitulah, secara beransur. Jadi kita dah minggu baru ni kita dah sentuh mengenai rahmat dan rasyada. Kita kena we jadi wirid lah, wirid doa, wirid doa semua ni. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Jadi rahmat ni rahmat daripada Allah, rasyada ni betul buat sikit lah tapi faedah banyak. Itu rasyada. Rasyid maknanya asalnya syidik. Min amrina, daripada segala urusan kami itu jadi tepat betul dengan sasaran. Maknanya bukan gabung lah, kalau gocoh kan bukan gabung, tapi setiap pah dia bui itu jadi boleh tem itu pandang tem dia boleh itu. Nah, tuk mat dia lepas tu dah tem, nak boleh lagu mana kena reti itu. Terutamanya hak muai sakun dah, bukan pasal jenis gabung kena tak boleh tem. Kena tepat dia, kena macam-macam. Ada kaedah dia, hak tu perhitungnya nak gocoh, sakun, apa semua gitu ya. Lepas tu kalau dengan Allah, Allah nak dikena tu, hak sangatnya. Nak dikena, Tuhan terima. Apabila Tuhan terima, kena tak? Kalau Tuhan terima, Allah mataqabbal, ya Allah terimakanlah amalan kami. Kalaulah Tuhan terima, ya Allah dah tu satu-satu kata, benda kita waktu kena. Kena dengan rukun syarat dia dan kena dengan dia panggil apa dia ikhlas. Ikhlas pun kena, mutaba'ah ikut Nabi pun kena, maka Tuhan terima satu dah. Tu hak kita kena berdoa semua. Buat banyak kerja, banyak kerja tak berhenti. Kerja tak berhenti. Kalau pasal jenis ibadat pun masya-Allah jugalah jadi sungguh. Tapi misalnya la qadarullah Tuhan tak terima, letih. Sebab tu kita kena belajar hak pasal jenis boleh kena banyak merka, pasal merka banyak. Itu dia. Guna hak tu kata. Guna peluang hak tu. Apa dia zikir-zikir tak boleh azkar pagi petang sibuk sangat. Jangan we terlupa hak pasal jenis. Hak berzikir boleh banyak dah. Jangan terlupa tu. Galik terlupa, sibuk sangat, sakit demi kita tak ada. Biasalah, tapi benar-benar hak boleh time banyak tu. Subhanallah. Apa adada subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Lagu-lagu tu mahu tak boleh tinggal tu. Tak boleh tinggal. Subhanallahil azim, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Lagu tu mahu juga tak boleh tinggal lagu tu. Belajar cari amal ibadah hak berat, hak apa dia diterima oleh Allah dan dapat pahala banyak. Itu rasyadah dah. Supaya hak ni, hak doa ni, doa Ashabul Kahfi ni.
boleh rahmat dia tu, rahmat dengan rasyadah. Dia buat kena. Tua hidup mati dah 300 tahun pun hidup dakwah dia. Oh, masya-Allah sudah. Tua dia nak hidup tapi hidup. 300 tahun lepas dah tu kampung dia, negeri dia tu jadi Islam. Ha, tu keberkatan hak Allah SWT beri kepada dia lah, karamah. Nah, tapi hak pentingnya Tuhan timo tu lah, dia Tuhan timo. Lepas tu Tuhan dipermudah kepada tentera-tentera dia supaya boleh diduduk sambung perjuangan dia tu. Dia buat lagu mana, wallahu alam. Tapi natijah molek, tu baik molek. Yang ke seterusnya, pentingnya berkawan baik. Pentingnya berkawan dengan kawan yang baik. Maknanya botbat hok pian tidi ni. Allahu Rabbi, penting sungguh hidup kita. Nah, sepanjang kita dak tahu dah lah, kita duduk murih ke anak kita tu kata gi duduk gi saing dengan hok orang tak molek. Orang hok pasal jenis budak-budak kan, budak-budak buah apa, kita murih ke anak kita tu. Kita tak khabar kata kita diri tu saing siapa? Learning. Tak khabar. Saing hok rapat, saing hok boleh hidup kecek, saing hok pasal boleh jenis gi duduk kira bercara, siapa lah ni hok kita? Adalah kita tu berasa marah ke anak-anak kita tu boleh-boleh saing hok tak molek. Nah. Ha, kita sendiri kita kena tanya. Sebab dia kata lagu mana? Seperti mana boleh faedah anjing daripada berkawan dengan pemuda ne tujuh orang itu tu, maka demikianlah, maka demikian jugalah dengan berkawan dengan orang baik. Walaupun dia tu tidak ikut dan tidak beramal dengan amal orang baik pun. Nah, kawan tu mengapa sok mo tahajud, sok mo puasa, tapi dia tak ada turut sangat. Tapi dia sayang baik dengan dia mati. Tak apa dah. Paling kurang. Sebab ni, tengok ni. Anjing weh, bukan orang ni. Anjing yang diduduk turut kumpulan pemuda hok hidup di gua tu, Allah Subhanahu Wa Taala melia kepada anjing tu. Siapa gua hidup sebut dalam Quran? Kalbuhum tu. Anjing mereka. Jadi nak ayat atau bukan sebagai anjing lah tu. Bukan anjing penpan, anjing concat, anjing kapadak tu. Anjing hot tu sebut dalam kalbuhum, maknanya idafat. Apabila idafat dia bagi makrifah. Ha? Cepak dah, anjing cepak hot tu. Allah Subhanahu Wa Taala abadikan sebutannya di dalam Al-Quran untuk nak meliakan kepada seekor anjing yang menemani puak-puak pemuda pergi dalam gua tu. Tak ada masuk sekali anjing tu. Tak ada masuk dalam gua, dia duduk luar dah. Sebing tidur luar gitu ya. Tak ada masuk. Hak tu pun kata ulama, kata kalau dia masuk tu malaikat tak ada. Sebab tu dia duduk tunggu luar, tunggu luar pintu gua. Tapi cukup dah untuk Allah SWT nak melia kepada seekor anjing itu. Tu hebat sungguh. Lepas tu kata setengah tu orang duduk kecek panjang pula dah. Tanya kata anjing tu masuk syurga ke? Anjing tu nama gapo ke? Hak tu tak usah tanyalah. Nah, dalam tafsir tak ada riwayat, tafsir hak muktamad tak ada riwayat, hadis pun tak ada riwayat, kita tak usah duk tanya. Nah, siapa kau anjing tu masuk syurga ke ana? Nak tahu nama anjing pula dah. Tu tak ada cerita lagu lain lah tu. Nah. Ada setengahnya nak tahu nama Ashabul Kahfi tu. Nama dia nama Greek, nama Roman pada masa dulu. Gapo tak tahu. Nah. Supaya dengan Santos Socrates apa semua gitu. Nah, nama wallahu a'lam lah nama tu, tapi dalam hadis hak sahih tak ada sebut nama. Kerana bilangnya pun tak tahu juga, tak ada riwayat juga. Kerana Al-Quran pun tak riwayat jelas juga. Nah, 5-7 ke wallahu a'lam. Nah. Ah, yang pentingnya anjing tu. Allahu Rabbi, dalam bab anjing ni Ibnul Qayyim kata sesungguhnya sebahagian daripada fadilah ilmu, inna min fadailil ilmi, sebahagian daripada fadilah ilmu ialah annallaha ja'ala saydal kalbil muallam halalan wa saydal kalbi ghairil muallami haraman.
Ibn Qayyim kata sebahagian daripada fadilah ilmu ialah sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan buruan anjing yang terlatih, anjing yang terlatih halal, dan buruan anjing yang tidak terlatih haram. Tekahnya apa? Tekahnya hok ning anjing ada setepeket pankan obrung. Hok ning anjing tak ada obrung. Anjing tu tetap jadi anjing situ. Tapi bapankan obrung berlatih apa semua. Nyogi halal pula bagai-bagai buruan dia tu benate hok dia hidup sehari. Lepas dia, oh, kita bismillahirrahmanirrahim, bismillah gitu ya. Bismillah lepas dia. Dia buat kelik makan mari. Buat kelik burung, buat kelik apa arnak apa semua. Mati mampus dalam arnak tu. Boleh makan tak? Eh? Boleh. Kita bismillah. Bismillah. Boleh makan. Pas tak semelah. Ya Allah dah. Pas najis tu, alio dia. Dok, tak najis. Tak ada kena duduk. Samuk tujuh apa semua dengan air. Dok, dok, dok. Kata ulama dia kata, kenapa? Kerana anjing yang terlatih tu dia lepas alio pasal lain. Tak suka alio yang biasa. Dia duduk kiki orang kekoh yang duduk. Setara tu. Nah, tu dia mukallabin tu dia panggil. Wa ma 'allamtum minal jawarih mukallibin, mukallibin bukan mukallab. Mukallibina tu'allimunahum mimma 'allamakumullah tu. Al jawarih maknanya segala jenis benatalia yang mari duduk, jenis benatalia hok duk terkeng, terkup, terkeng, kekoh. Tu dia panggil jawarih. Tapi mukallibin, jadi mukallibin bukan anjing saja, nak asal ni kelimah anjing lah kalbun. Kalla bayu kalibu, mukallib maknanya apa dia, anjing yang dilatih lah. Tu'allimunahum yang kamu, tu'allimunahunna yang kamu ajar dia, latih dia. Tak kira anjing ke burung ke apa, burung ke apa ajar tu. Kita boleh ajar lagi. Bismillah, mah lepas lagi 5 minit dia wakil burung kan? Burung jiau, jiau. Burung sawah, sawah. Helang, helang. Burung helang. Tu, Masya Allah. Orang-orang kot Cina, kot Tibet. Orang-orang kot Arab ni, dia mahir ni. Bahagian ni Turki. Mahir merah burung apa dia. Gapo, helang saat ni. Jiau saat ni daripada turun-temurun lagi. Nenek moyang mereka. Untuk nak buat buru. Nak buat buru. Lah je. Lah je. Burung, supaya juga dia panggil mukallibin juga. Anjing. Ataupun benda-benda lain yang mengajar sungguhlah, yang riak sungguh. Maknanya, gipak tu, lepas dia, dia gibu, lepas tu dia hantar klik mai kita. Tu dia. Tak apa? Sebab tu dalam ayat dia kata, fakulu mimma amsakna alaikum. Maka memakailah benda-benda yang dia mau duduk, dia mau tu. Mereka, apa dia mau tu, maknanya, benda-benda yang mau hidup buruh tu, yang hidup pergi, amsaka, amsakna, pergi. Bukan kata, mimma, kotalna, tak boleh. Hidup bunuh kau, hidup makan kau, hidup apa semua, tak boleh. Hidup pergi, maknanya, kita kena ada test, pan, kerabuankan, tot sok, bimolek, semua kata, anjing buruan ataupun burung yang kita buat buruh tu, dia tak pergi makan atau mai klik tu. Tak apa. Setara tu, jadi, wadhkur ismallahi alaih. Itu hak ni kata wajib baca bismillah. Baca bismillah. Nak lepah. Nak lepah lagi baca bismillah. Klik mari. Mayat dah. Mapuh dah. Mati dah. Menatal tu. Boleh makan halu dah. Nah. Itu. Itu Ibnul Qayyim dia buat lagi satu mulahazah yang haluh di situ. Nak ayat kata. Apa dia? Mulianya ilmu tu. Hak ni anjing yang ngaji. Hak ni anjing tak dapatkan obrum. Pah kalau manusia, Allahu Akbar, manusia duk belajar, duk berilmu, kau teruk lagi. Jadi nak ayat kata manfaat bersaing, berkawai dengan orang soleh, dengan orang molek ni. Itu hak besarnya. Itu dia. Kerana apa? Saing atas dunia. Saing rapik atas dunia, apa semua pun di hari akhirat esok. Dalam ayat, ayat kata musuh belakang tu. Dia duduk cari dalam dengan aku belakang. Mana kawai gua aku? Aku nak rumah kepala ni. Nak jijak kepala. Ada? Tak ada ayat sebut. Allah Rabbi. Al-akhillau yawma'idhin ba'duhum li ba'din adu. Saing rapik setara mana pun.
Nah, pada hari itu, makna pada hari kiamat, ba'duhum li ba'din adu, sesama mereka bermusuh. Sayang apa ini? Tengok malak tu. Ha, tu ada tengok tu sayang apa kita lah ni tu. Siapa ni? Nak boleh sayang siapa hari kiamat ke tak ni kita ni? Nah, kalau boleh sayang siapa hari kiamat, tak apa insyaAllah. Tapi kalau sayang biasa gitu, musuh ni. Kita dengan dia musuh pula esok. Illal muttaqin, kecuali sama-sama orang yang bertakwa. Tak apa. Yang bertakwa. Itu dia. Banyak lah dalam tafsir hadis, tafsir ayat ni, Allah Ibn Qasim ayat ayat kata, lagu mana musuh? Dua kawan yang baik ni. Dia kata ringkasnya, ada saing baik dua orang. Tawet tu mati dulu. Bawa mati dulu tu dia pergi tengok segala nikmat dalam syurga, dalam kubur, apa semua kan. Dan segala nikmat-nikmat syurga tu comel molek. Dia pun ayat kata, ya Allah, ya berdoa kepada Allah. Sebab aku nak boleh berjumpa dengan nikmat-nikmat yang sangat besar, nikmat kubur, kebaikan-kebaikan, bawai-bawai syurga, apa semua ni kan. Dengan sebab aku ada saing di atas dunia ni, saing tu tak mati lagi. Aku ada saing seorang. Pas saing itulah mari tunjuk ajar kepada aku, mari ngepek ke aku, mari duk royak, mari duk ajak aku suruh buat benda kebaikan. Ya Allah, kamu mintalah. Nah, video tu tetap dalam pendirian dia dan belalah dia tu mati dalam email sampai aku boleh jumpa dia nah pada hari akhirat nanti. Ha, tu saing lagi tu. Ani nak tetap si ayat ni. Itu dia. Jadi awal itu pun Allah SWT beri hidayat kepada dia, beri asbab bila dia terjadi tetap iman, sampai kalau dia mati dalam iman lepas mai jumpa dengan dia semua. Ha tu segu. Ada segu lagi, hak jahat. Allah hak jahat. Kawan jahat sama-sama jahat. Hak jahat mula-mula tu mati dulu. Bila mati tu gak pergi duduk temung dalam azab kubur lagu mana? Tak kita kan. Tu dia bodoh azab dalam kubur tu gak teringat saing dia, teringat mari. Aku atas dunia dulu. Sebab aku ngaruk, sebab aku ngenak, sebab aku joli, sebab aku tak reti agama, sebab aku tak semayang ni, kih aku berjumpa dengan saing tu dulu, datuk tu. Bukan datuk dalam natal lah, kalau Alhamdulillah panggil gua tu lah. Dengan sebab nama tu. Dengan sebab nama tu. Ya Allah, kamu biarlah dia tu, we jadi orang panggil tetap dalam maksiat dia. Hitamkanlah hati penderian dia. Biar dia tu tak berjumpa dengan hidayah. Supaya dia pun boleh terima azab supaya aku atas dalam akhirat ni. Allahu Rabbi. Hadis yang sahih. Nah, sebut dalam tafsir Ibn Katsir. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mematikan hati orang itu sampai dia tetap temu dengan hidayah dan kebaikan dan dia mati dalam keadaan musyrik ataupun kufur sampai dia boleh berjumpa dalam akhirat pula. Dalam keadaan kena azab. Bo sampai situ gomoh pula dah dalam akhirat. Gila nak jejak aku dengan sebab mung tu kan. Sebab mung tengok. Dengan sebab mung aku jadi lagu ni. Ha tu jadi kok tu dah. Ada 2% tu. Ada 2% jenis. Dia duduk turut pemimpin-pemimpin ada juga kan dalam Quran ada sebut ke wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila. Pok duduklah dengan aku ni. Aku duduk turut naik duduk turut pemimpin. Lawak ano dan masuk hakik langit gak akik itu ya kali. Allahu Rabbi. Moga naik suruh akik fa adalluna as-sabila maka mereka menyesatkan jalan menyesatkan kami akan jalan. Lepas tu, lagu mana? Kau ni duduklah dengan aku dah ni. Rabbana atihim di'faini minal azab. Ya Allah, kamu perlipat gandakanlah kepada mereka, pemimpin-pemimpin, naik kami, boh kami, hok duduk, tunjuk, duduk suruh aku, buat baik, buat jahat ni. Nah, berikanlah mereka berlipat ganda daripada azab. Tu, sama-sama demo pula dah. Kalau demo tu, tu. Ha tu dijawab ambil dalam akhirat ah. Nah dia nak lagu mana? Buku gapo tu? Nah, buku naik ke? Nah, naik suruh ke? Naik suruh tak apa dah atas dunia ni. Tak apa, pergi boleh ang ada mulut ala lidah boleh kecek ke kecek ni tapi nak dijawab di hadapan Allah takut kena ke ayat ni. Nauzubillah min zalik. Tu dia deh. Jadi nak ayat kata saing tu penting. Hei pemuda, hei anak tino, hei anak jate, hei puak-puak kita, hei orang-orang tua pun. Cupa belakang ya. Cuma kita nak saing hok mana. Nak saing hok siapa. Jadi kawan yang baik ialah kawan yang apabila kita duduk dengan dia mengingatkan kita kepada Allah. Hok tu tak ada saing baik.
sangat baik lah tu. Kita jumpa dengan dia, duduk sekali dengan dia, dia tu mengingatkan kita kepada Allah, mengingatkan kita kepada hari akhirat, mengingatkan kita kepada kerja-kerja Islam. Ha, tu boleh, boleh sayang dengan dia tu. Nah. Hmm. Kalau jumpa dengan dia, duduk kacak ha gapo. Kacak ha burung selalu kacak jumpa dengan dia, tingat burung. Tingat ke gapo lagi? Muai. Ada tingat ke bola, jumpa dengan dia tingat bola misalnya. Okey. Ha tu dia. Tingat gapo lagi? Ha, tingat malam. Nah, ha tu dia. Tahu. Ha, ha tu dah. Pengajaran dah tu. Insya-Allah. Dan yang keseterusnya dalam ni 39 dah ni, masya-Allah. Dia sebut mari azka ta'ama. Ha, azka ta'ama. Boleh dia bangun ke? Pakat lapar dah 300 tahun tak makan. Nah, suruh cari. Tapi nyogi cari nyepsek pada sain dia tu munggi carilah makan ni azka ta'ama. Makanan yang paling bersih dan paling baik sekali. Allah. Maknanya lagu mana? Bukan benar haram lah. Bukan benar haram. Hak molek makanan hak molek. Qul uhilla lakum at-tayyibat. At-tayyibat benar at-tayyibat. Gapo kata benda tajibat Allah sayur ni buku ni dah ni. Buku At-Tajibat ke Al-Khabithat. Nah. Hidup hidup pan ha sayur ni ha 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 pokok kayu syajarah. Wala takraba hadhihi syajarah. Nah, kita tu tok ada kita dulu pun duduk duduk pening dengan pohon kayu. Lah ni anak cucu dia pun duduk pening anak-anak kayu dia. Anak kayu. Buku-buku kayu saja tu kerap tongakan congkan cha apa semua fin heroin pohon kayu saja mabuk habis. Nah, mabuk habis kita nak buat lagu mano sikit lagi anak-anak kita, kita sendiri terlagu mano gapo nak jadi benda hok hok masa dulu siapa kelon ni pun tak molek. Nah, al khabais jadi benda jahat apa dia merugikan dan orang panggil buat kesihatan terjejas kepada kesihatan. Tetapi hari ini ada benda-benda mari duduk sokong. Boleh buat tutong tangkut mai. Apa nak jadi? Tutong tangkut mai. Sikit lagi kerja-kerja sejik apa semua ni pun duk asal ada ni. Tini kai bai kotong. Tini kai bai kanca. Ada ni sikit lagi. Ye. Pibatah nuh nada tak ada apa. Sikit lagi ada sejik. Ada sejik. Kerja-kerja sejik. Kerja apa keramaya orang Islam. Ada penuh penatin. Jual ganja. Sebab apa? Thuk tong tam kod mai. Orang lain ni dia kena tengok hak thuk tong tam kod mai. Benda hak salah undang-undang dia buat lagi. Pas ni hak betul dengan undang-undang. Tak ada apa, tak ada kira. Nah dah. Kerana nak betul dengan undang-undang. Kita tak tahu dah. Dalam masa 2-3 tahun ni, seolah-olah negeri Thai itu membongkar, orang panggil menghalalkan benda sendiri, hak dia sendiri pun kata, reh, hak tak malak dah. Tapi dia wikno dengan undang-undang. Tham sing pit hai kai pen sing thuk dalam masalah ni kita dah hidup dah ni nak buat jadi lagu mana tak tahu pon tu bet mari telon ni teruk dah tapi 5 tahun 10 tahun gapo nak jadi la haula wala quwata illa billah nasallahu salam. Tu dia panggil azka ta'aman halalan tayyibat lah makan Nuh ashabul kahfi hadok tidur jenua 300 tahun bangun tu hari hidup dia ni suruh nyogi sari makan ni hok pek dah hok molek pas kita ni hok duk tak mati lagi nah bijak lagi bomo saja tu ngaji bomo habis hadok akik bangek apa dia boleh ganja tu halal ganja tu bomo saja kena suang sasa nak sedi buat hijau tak itu kan. Tu dia jadi paling habis nah paling la hawla wala quwata illa billah wal yatalattaf situ pun penting juga beraluh. Suruh beraluh. Beraluh pada musuh. Nak pergi cari makan ni pun suruh beraluh. On yun. Beraluh tu dia duduk tak tahu lagi. Kata masa tu kapung dia. Tu jadi orang Islam belakang. Dah pemimpin-pemimpin tu. Tapi dia suruh beraluh lagi dengan orang yang nak bunuh dia. Tengok Allah. Itu dia panggil manhat Rabbani dalam masalah. Nak beraluh. Nah, on yun kepada musuh-musuh. Apatah lagi kepada sama-sama Islam. Itu boleh juga buat rian dah. Boleh juga buat rian. Satu lagi. Dia pergi beri beban ni. Tanggungjawab untuk nak pergi cari makan tu sore ya. Faba'asu ahadakum.
Salah seorang daripada kamu, mesti cari pilih. Kita pilih. Hak molek, hak sesuai sekali. Pilih seorang-seorang yang pergi. Tak ada kena pergi siapa kau dua, tiga orang lah nak saya makan ni. Ha, tu tu dia, ini tu dia panggil satu strategik yang bijak untuk nak mengutus orang ni. Tak ada perlu banyak. Kadang-kadang tugas kita ni dalam barisak kau, dalam sejid, dalam sekolah, dalam mahabithalai kadang-kadang ni. Tak ada kena pergi duduk. Tentang orang camuan mak mai duk kerja satu-satu parakit satu-satu kerja. Sore pada dah. Tapi sore tu buat kelik mari natijah hak molek. Tu tu dia panggil put apa dia panggil the right man itulah. Nah on the right job. Nah we know tepat dengan orang tu. Nah. Supaya kat masa sahabat dulu. Nah. Masa pergi apa hak Sa'ad bin Abdul Waqqas. Nah dia pergi kok Persia kok mana ni tengok tentera ramai ke apa semua. Ha sudahlah orang ramai kita sikit. Hatta kepada Sayyidina Umar masa tu waktu khalifah. Jadi khalifah. Hei khalifah, mu hatta tentera mari untuk nak bantu kami. Kami lah ni tak ada tentera. Umar hatta sore ya kok. Ingat molek sore. Kok nama dia. Hatta sore. Allah. Saat dia berdua kau tengok kejut. Ha nyata sore aku minta 100,000, minta 10,000 nyata sore. Nah, Umar kata tidak akan dikalah dah pergi kau di sejarah dah pergi kau tidak akan kalah satu tentera yang mana di dalam tentera ini ada al-Qaqa, tidak akan kalah. Nah, ha tu dia. Dia kata lagi mana suara tepik Qaqa di dalam Qaqa nama tu eh nama tu oleh mana Qaqa dah al-Qaqa suara tepik Al-Qaqa' di dalam pasukan tentera lebih baik daripada 1,000 tentera lagi. Suara tepik dia suara. Mi palang. Samat sang kuam hukum. Boleh orang panggil semangat dia. Haa ni hebat. Nah hebat. Itu hebat kepada dia dah. Qaqa'. Jadi nak ayat kata. Itu adalah orang panggil pandai dan bijak. Kita nak memilih orang seseorang itu. Faba'asu. Ahadakum. Yang keseterusnya al-haqqu la yu'raf bi kathrah aw qillah. Allah kena pula. Nah, lagu mana? Kebenaran tidak akan dikenal dengan majoriti ataupun minoriti. Siang kang mat, siang kang noi. Tak benar tetap benar. Sikit pun benar. Banyak, kalau banyak salah kena buat lagu mana? Kita nak ang hak ni tu dia panggil cut on hak percahati patah dia dekat sini. Ni ke cut on hak besar. Khabar percahati patah siang kang mat. Siapakah dia tu bertuhan dengan siang kang mat. Apabila siang kang mat ikutlah ni. Tu dia mari. Mari segala kuamun waiti kerkin. Segala orang panggil huru hara. Mari kerana masing-masing nak kepada seorang ramah. Sedangkan di dalam Al-Quran ni. Apabila sebut harama ni tak ada kecek hamalak. Dalam Al-Quran ni. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluk. Kalau mung tu dia ikut suara ramai, orang banyak, nah, maka mereka itu akan menyesatkan kamu. Iblis ada sumpah juga, wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan tidak ada hamba-Mu yang paling banyaknya orang yang bersyukur. Tak ada juga. Tak ada. Tu. Sudah pak kita lah ni kita dok beri main dengan suara banyak. Itu dia. Sorok Rama. Itu Sorok Rama ada. Itu dia. Sebab itulah dia panggil kebenaran tidak kena sikit ataupun banyak. Itu. Bahkan hak banyak ni lah yang mengheret kita masuk ke dalam lubang kebinasaan dan lubang kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keseterusnya doa ni, doa kita kacak dah tak ni. Doa di antara benda yang silahul mukmin dia panggil. Silah jadi senjata ni kita kena berdoa. Itu penting berdoa ni. Wa huwa silahul mukmin, senjata nah kepada orang mukmin nak tolak bala, nak mengubati penderitaan, nak menegah, nak bawa angkat segala jenis bala apa semua dengan doa. Jangan kita abaikan doa. Nah, doa. Nah, itu dia. Yang keseterusnya kebanyakan ahli bala
kebanyakan orang-orang hok Tuhan timpa bala pada dia tu. Ada juga mereka itu hidup dengan keadaan hidup yang tenang. Kita tengok susah dia tu secara zahir, tapi hakikatnya dia mau senang, tidur jenera, makan nasi lalu, mi kuang sup kadang-kadang lebih daripada orang hok dok segar bogar lagi. Lebih daripada orang hok kita nampak kata oh segar berjaya dia, rumah besar, nah anak pun berjaya-berjaya belaka. Tak ada nampak susah belaka dia. Kadang-kadang orang hok susah menderita, kadang-kadang mereka hidup senang lebih daripada orang hok nampak senang lagi. Kerana apa? Kerana mereka berdamping diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi kawan setia kepada Allah, sentiasa berdampingi dengan Allah dengan amal ibadah. Siapa ke dia tu? Tidak ada dia panggil kuam wawi. Kuam wawi ni secara asing, berasa asing, berasa kesik dalam perjalanan ni, tak ada. Kerana dia duduk berteman dengan Allah semua. Ah tu kita kena ingat agak. Supaya kita duduk sia kepada pokok-pokok plastik lah ni. Allah, rumah kena bakar, rumah kena apa dia punggah, kebun-kebun kena duduk bakar ke apa semua, tua anak sendiri nah duduk kena bunuh. Demo tu senang lebih dari kita, hati-hati dia. Hati demo ni tetap bulat nah bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Demo tak segi. Demo tak segi ke mana? Demo tak selari. Ada beberapa tahun hak dulu ni mereka pernah ditawar oleh kerajaan Arab sendiri. Kata nak wi apa dia duit tak tahu berapa ribu juta dolar, asalkan mung tu letak senjata dan jangan duk berlawan dengan Israel. Nak situ je, kena baik dengan Israel. Tak apa mung nak lagu mana, nak buat bandar wi maju lebih pada Singapura, lebih pada Hong Kong, kami nak buat. Ha, kata pak demanding pak Hamah kata oh, tak salah, tak salah, aku duk kerja sama Kening, aku bukan nak situ. Nah aku tak ada. Jadi hati demo lah we senang demo tu. Apa kita duduk susah? Hak kita hak susah. Nah sebab tu demo duduk dalam gok lagu mana tak apa. Demo duduk dalam gok, demo kena duduk seksa. Nah demo kena duduk halau, demo kena duduk himpit apa semua. Hati demo tu lah we. Kerana apa? Kerana mereka berteman dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menghilangkan segala kerisauan, duka cita, kuam sok, saum tu hewi perabih, tak ada. Duduk dalam keadaan yang tegas sekalipun, tapi dah mencuah. Supaya Nabi dah. Nabi duduk dalam gua dengan Abu Bakar. Kalau tengok situ, tu tengok, cuba tengok drone. Tapi tegak Nabi, tak apa. Nah, tubik daripada gua lagi jadi pemimpin Madinah pula. Tikah dua minggu gitu mah. Tubik daripada gua. Tu dia waktu dia duduk kena serang apa perang kondak apa semua ni. Musuh-musuh ahzab kan, musuh-musuh majuk serang dia. Dia ada lagi ngomong, mu tak lama lagi boleh pakai mahkota Tahpalon, mahkota Kaisar. Nah, pergi, apa dia pokok di kawasan apa dia? Persia apa semua. Dok wayak. Wayak pada Abu Zar Al-Ghifari, wayak pada pemimpin-pemimpin lain. Tu edok kena kepung. Jadi nak ayat kata walaupun mereka berada dalam keadaan yang paling cemas, tetapi dengan sebab mereka itu berpegang teguh dengan Allah, muraqabatullah, beribadat dengan Allah, hati demo tenang, tak ada kiat. Kiat ni buku tu sekarang, buku kita tidak ada hubungan dengan Allah tu ya. Kita tidak berdamping diri dengan Allah Subhanahu. Sebab tu demo ni, ni tujuh orang ni hak duduk dalam gua, demo tu lari sebenarnya. Lari daripada cucum, lari daripada segala jenis orang panggil kezaliman itu, tapi dia tidur. Boleh tidur tak? Tidur pun tidur dalam keadaan yang lama sampai ke 300 tahun. Nah, 309 tahun. Itulah apa dia insya-Allah pada kali ini, dan kita akan mai sambung pula minggu-minggu yang seterusnya insya-Allah. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah dan petunjuk pada kita semua, dan kita menjayakan supaya kita nak boleh menyiapkan apa dia 100 mutiara pengajaran daripada suratul Kahfi. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sawa'is sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.